بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Buat saudara-saudara yang dirahmati Allah, apakah saudara pernah merasa kesulitan dalam mencari rezeki? Apakah saudara pernah merasa tidak cukup dengan apa yang saudara miliki? Apakah saudara pernah merasa tertekan oleh hutang yang menumpuk? Apakah saudara pernah merasa putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa? Jika saudara merasakan hal-hal tersebut, maka saudara tidak sendirian. Banyak orang di dunia ini yang mengalami masalah yang sama denganmu. Mereka berusaha keras untuk mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Tetapi mereka merasa tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan usaha mereka. Mereka merasa bahwa pintu rezeki mereka tertutup rapat dan tidak ada jalan keluar. Namun apakah saudara tahu bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menutup pintu rezeki bagi hambanya yang beriman dan bertakwa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Talaq ayat 3, dan Dia memberi rezeki kepadanya dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Kaya dan Maha Pemberi Rezeki. Dia bisa memberikan rezeki kepada siapa saja, kapan saja, dan dari mana saja. Dia bisa memberikan rezeki yang tidak terduga dan tidak terbatas. Dia bisa memberikan rezeki yang lebih dari apa yang kita minta dan harapkan. Dia bisa memberikan rezeki yang bisa membuat kita bahagia di dunia dan akhirat. Tetapi, bagaimana cara kita untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah ada amalan doa yang bisa kita lakukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibukakan pintu rezeki kita? Apakah ada kunci-kunci yang harus kita pegang agar rezeki kita tidak terhalang dan terhambat? Jawabannya adalah ada. Ada sebuah amalan doa yang sangat mustajab dan mudah dilakukan untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan doa ini disebut sebagai amalan doa maha rezeki. Amalan doa ini telah terbukti membuka pintu rezeki bagi banyak orang yang mengamalkannya dengan istiqamah dan ikhlas. Amalan doa ini sangat sederhana dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Saudara hanya perlu membaca solawat Nabi sebanyak 33 kali dibaca setelah salat maghrib. Dan berikut adalah bacaan solawat Nabi dan doa yang harus saudara baca dalam amalan doa maha rezeki ini. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Dibaca sebanyak 33 kali sehabis salat maghrib dan berdoa dengan membaca Allahumma ighfirli warhamni wahdini. Allahumma ighfirli warhamni wahdini. Dibaca sebanyak 3 kali. Mudah bukan? Hanya dengan membaca solawat Nabi sebanyak 33 kali dan berdoa sebanyak 3 kali setiap hari setelah salat maghrib, saudara bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
saudara bisa mendapatkan rezeki yang sesuai dengan apa yang diharapkan, bisa mendapatkan rezeki yang bisa membantu untuk melunasi hutang, memenuhi kebutuhan, dan mengejar impianmu. Namun, ada beberapa kunci penting yang harus saudara lakukan agar amalan doa ini lebih efektif dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci-kunci ini adalah sebagai berikut. Kunci pertama, jangan bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Kuasa dan Maha Pengatur segala sesuatu. Dialah yang menentukan rezeki kita, bukan orang lain. Jadi janganlah kita berharap dan bersandar kepada makhluk, tetapi berharap dan bersandarlah kepada Allah. Janganlah kita takut dan khawatir kepada makhluk, tetapi takut dan khawatirlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci kedua, bersedekah dengan ikhlas walaupun sedikit atau semampumu. Bersedekah adalah salah satu bentuk kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah adalah salah satu cara untuk membersihkan harta kita dari hal-hal yang najis dan haram. Bersedekah adalah salah satu cara untuk menolong sesama manusia yang membutuhkan. Bersedekah adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridha-Nya. Bersedekah juga memiliki banyak manfaat dan keutamaan bagi kita. Salah satunya adalah bersedekah bisa menambah rezeki kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 39. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan pula baginya. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Setelah saudara melakukan kunci-kunci dari amalan tersebut, maka bacalah solawat Nabi sebanyak 33 kali dan berdoa sebanyak 3 kali setiap hari setelah salat maghrib. Dengan amalan doa ini, insya Allah semua impian saudara, semua hajat saudara, baik saudara yang memiliki hutang tak kunjung lunas, insya Allah dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amalan ini bisa bermanfaat fid dunya wal akhirat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.